Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alriza Rifaldi, ingin melanjutkan pembahasan tentang buku Dylan 1990. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah rasa penasaran saya terhadap buku ini. Yang pertama adalah bagaimana cara penulis dalam menentukan alur cerita, yang mana banyak sekali hal-hal yang relate kepada pembaca. Apakah melihat dari pengalaman pribadi atau diambil dari kisah-kisah orang lain? Pertanyaan kedua adalah, mengapa penulis memutuskan untuk membuat kisah novel Dylan? Apakah melihat minat pembaca yang senang dengan kisah romantis anak SMA, atau hanya rangkaian imajinasi sang penulis saja? Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana penulis mempertegas atau memperkuat karakter seperti Dylan, Milea, dan lain-lain yang ada di buku ini, sehingga apa yang tervisualisasikan oleh pembaca sama dengan apa yang ingin dimaksudkan oleh sang penulis. Segitu saja beberapa hal yang membuat saya penasaran. Semoga next saya mendapat jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.